anak-anak mana? Free ball. Babak final yang kali ini Molito semacam di depan Anda. Bocah dari kota kami. Yang kali ini Molito semacam di depan Anda. Bocah terbaik. Perhatikan ada anak luar Halim berkat kulit-kulit negara Ngawi Jawa Timur. Kita sepatu di depan ada di posisi terbaik dan siapa yang muncul di posisi kedua. Kita tunggu saja bersama-sama saudara-saudara sekalian. Riz yang kedua, Riz para sang raja di dunia balap motor Karutara Grandstrek Indonesia. Dengan speed yang sangat luar biasa. Muncul di posisi kedua ada satu. Dua pahala Arjun Dinafis Jauhi. Semakin menjauh meninggalkan rival-rival yang ada di belakangnya. Pengguna daerah dari Gempur Rokok Ilegal. Limos dengan speed yang sangat luar biasa. Limos dengan terjang masih belum terjadi satu pergeseran posisi. Lintas pada kesempatan kali ini berada di posisi yang kelima dan yang berperingat terus melintas berpaju di depan Anda. Kita tunggu di putaran tersisa. Driver Papan Atas Nasional Indonesia yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur. Yang kali ini melintas berpaju di depan Anda pada kesempatan larang rebek di Puro Ponorogo Grand Prix 2022 yang kali ini tiga di sirkuit Bangun Rejo Sukorejo Ponorogo Jawa Timur. Saudara-saudara dan luar biasa kembali melakukan satu manuver overtaking yang sangat cantik sekali. 9-9 luar biasa Anang Romo kali ini merangsek pada baris yang keempat. Di sisa dua putaran tersisa pada perjalanan Riz yang kedua yang kali ini masih melintas berpadu di depan Anda dan 577 Mario Anggara Java Beat Ponorogo harus turun pada posisi yang kelima di kedua atau satu putaran tersisa pada perjalanan Riz yang kedua. Perhatikan saudara-saudara, satu putaran tersisa langsung putih 65 Ahanit yang kali ini bernaung di bawah Mosero Kurta Kulit-Kulit dan bisa masih terus bermati di posisi yang kedua ada 132 Mohamed Arjun di habis yang tim Dewan Madiun pemintas berposisi yang kedua dan Mario Anggara tidak menyia-siakan kesempatan satu putaran terakhir. Kita tunggu perhatikan 577 Mario Anggara Java Beat Ponorogo kembali menemukan posisi empat terbaiknya dan Hanif kesini dulu. Hanif kadir kesini dulu. Luar biasa saudara-saudara, free ball open. Baru saja menjelaskan perjalanan Riz yang kedua dan minum dulu boy. Lama kita tidak berjumpa, lepas dulu helmnya. Yang kali ini menjadi raja grestrek di gelaran Grebek Suro Ponorogo.
di kelas yang paling bergengsi, di kelas rival, di mana ada kelas yang dipoinkan, di mana nanti juara umum akan mendapatkan uang tambahan 1 juta dari Sawah Klasik. Halo, apa kabar Harif? Sehat-sehat, alhamdulillah. Lama gak jumpa sama saya. Gimana komentar kamu tentang handicap sirkuit yang ada di Bangorejo ini? Ya, kedepannya perlu diperbaiki dan harus dibuat sirkuit permanen. Pak Bupati nanti yang bikin. Oke, thank you. Sampai ketemu di kelas berikutnya nanti. Luar biasa menjadi juara satu di kelas paling bergengsi, kelas para sang raja di dunia grass track Indonesia. Di kelas rival ada A65 Hanif yang kali ini bernaung di bawah bendera berkah Kuli Negoro Ngawi Jawa Timur.